Sarapan pagi, pagi, selamat pagi. Kopi, ngopi dulu ya. Aku masih minum kopi dari Indonesia. Ini adalah kopi luwak putih, anget-anget. Mari diseruput dulu kopinya. Masih panas, bukan anget. Dan hari ini saya sarapan pagi untuk pertama kalinya, sarapan rebus kastanye. Cara memasak kastanyenya, lihat dulu di video-video saya sebelumnya. Di situ ada bagaimana cara masak kastanye yang benar. Ini adalah buah kastanye dalamnya. Aku pagi ini sarapan beberapa butir kastanye. Rasanya kastanye itu seperti rasa biji nangka, rebus biji nangka. Ini karena susah diangkat, jadi aku pakai sendok, makanya pakai sendok begini. Kalau direbus sih gampang nggak bukanya. Pulen. Rasanya kayak kentang. Kayak biji nangka, kalau kayak talas sih sama sekali tidak ya. Enak banget, sehat, tidak berminyak. Pokoknya orang Sunda kan makanannya rebus-rebusan ya, biji-bijian ini biji-biji, bo. Kalau sarapan itu tidak usah banyak-banyak, cukup beberapa gram aja yang penting, perut perut terisi. Bentuknya kayak gini. Aku buka satu lagi. Ini kan waktu dibuat di videonya, kalau masak atau ngerebus kastanya itu harus digoreng, digores. Gores pakai pisau, jadinya seperti ini. Kita buka. Bukannya gencet aja, digencet. Nah, ini dalamnya. Buah kastanye, sarapan buah kastanye. Ternyata enak loh. Kayak kentang, kentang rebus. Berarti ini ada karbohidratnya ya. Tapi kan kalau kacang-kacangan, ini kan termasuk kacang-kacangan. Enak. Biasanya pagi-pagi, kalau aku menyalakan perapian, aku masukkan 5 buah kastanye dan minum, sambil minum kopi, makan kastanye bakar. Pagi ini aku mencoba kastanyenya, kastanye rebus. Ini ternyata enak banget. Kalau dibakar itu kadang kelewatan gosong gitu ya. Karena ini bentuknya rada buyar begitu, jadi aku lindungi aja pakai jariku saat ngambil nyendok kastanyenya. Kastanyenya tidak keluar. Enak banget tuh, udah habis 2 biji udah kenyang.